Kanit Binmas Polmas Sat Binmas Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta kenakalan remaja yang dilaksanakan di ruangan laboratorium SMP Negeri 75 Kebonjeruk Jakarta Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kanit Bin Polmas AKP Udan Supriyatna selaku narasumber serta kepala sekolah Ibu Supriyeni yang didampingi oleh para guru pengajar di SMP Negeri 75 tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Kanit Polmas Sat Binmas AKP Udan menyampaikan tentang tanda-tanda penggunaan narkoba, akibat dan dari pengguna narkoba serta bagaimana peran serta remaja dalam memberantas narkoba. Selain itu, AKP Udan berpesan dan menghimbau agar selektif dalam memilih teman serta untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi narkoba. Sekolah biasanya akan putus sekolah, ya. Keduanya tadi yang saksi muncul itu akan melakukan tindak pidana, ya. Akan melakukan kriminalitas, kriminal. Bisa aja yang karena kita sangat butuh sekali obat tersebut, sangat mendesak karena badan kita udah mau menagih terus, dia melakukan tindak pidana, ya, melakukan kriminal, atau mungkin bisa juga melakukan jamret, ya. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.